Sebagai upaya menjaga kesehatan, Bupati Jember Hendy Siswanto mengajak masyarakat untuk menanam tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman toga yang terdiri dari kencur, kunyit, jahe, serai, ataupun jeruk nipis dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh. Hal ini disampaikan Bupati Hendy Siswanto saat mengikuti penilaian asuhan mandiri atau ASMAN melalui pemanfaatan toga dan akupresur di Pendopo Wahya Wibawa Graha Jumat siang. Dalam kegiatan tersebut, Jember menempati posisi 6 besar daerah se-Jawa Timur mengenai pemanfaatan lahan untuk tanaman toga. Tak hanya segudang manfaat yang baik untuk tubuh, tanaman toga juga bisa menjadi ladang bisnis bagi masyarakat. Berbagai olahan tanaman toga selalu laku di pasaran. Salah satunya dengan kemasan berbentuk minuman jamu. Untuk itu, peran bersama antara Pemkab, pemerintah kecamatan maupun desa sangat penting memberikan pendampingan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan peluang tersebut. Jadi hari ini Jember di seluruh Jawa Timur masuk 6 besar, 6 kabupaten yang akan dinilai tentang kesiapan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan toga, ASMAN toga. Dan ini Jember sudah dimulai dan alhamdulillah selama setahun lebih hari ini kita merintis bahwa kita menghimbau dan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menanam tanaman obat untuk jamu ya, untuk kesehatan keluarga dan juga bukan hanya untuk kesehatan keluarga tapi lebih dari itu. Mereka pun juga bisa mengedukasi kita dari Dinas Kesehatan terutama dari hasil tanaman-tanaman obat tadi diproduksi kembali menjadi sustainability, produksi keturunannya dari bentuk-bentuk satu produk hasil yang mendapatkan nilai ekonomi. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Cici Suyantika menuturkan Kabupaten Jember masuk dalam 6 besar wilayah di Jawa Timur dalam hal penilaian Lomba ASMAN Toga ini. Dalam penilaian tersebut, tim penilai melihat keseriusan dari kebijakan Bupati sampai ke level desa untuk melaksanakan ASMAN Toga di wilayahnya. Kalau kita bicara tim pemenang ASMAN Toga dan akupresur, artinya sebuah daerah itu memang sudah terstruktur. Jadi mulai dari level Bupati sampai bawah itu sudah punya komitmen untuk mengembangkan ASMAN Toga dan akupresur. Lebih lanjut, tak hanya untuk keperluan lomba saja, tanaman toga sudah sewajarnya ditanam di seluruh lingkungan masyarakat. Karena sangat bermanfaat bagi kesehatan serta mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Untuk itu penanaman toga akan terus digaungkan oleh Bupati Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan.